Oke guys, masih bersama Resort Gaming ya. Di sini masih Mentors 3 seperti biasa. Gua mau ngambil Leslie tapi diambil duluan di Mentors 3 juga. Ya udah kita ambil Sapphire aja ya. Kita mau main Mekera ya di sini ya. Mau main Mekera. Oh, ada Saber. Ada Saber, ada Hayabusa. Oke, kita bintang 2-in dulu ya. Sapphire kita jual. Kita ambil si Roger dan Warta ya. Nanti kalau ada Layla kita ambil Layla biar aktif gunnernya ya. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga sehat selalu, baik-baik saja. Jangan lupa bahagia karena bahagia itu penting. Emang penonton gue yang budiman ini sangat ini ya, sangat amat membagongkan ya. Ini kita ambil Inspire aja, nanti kita kasih Roger. Wes, ada Layla, kita ambil Layla aja. Set up. Ada Saber juga, cakep. Kita yang penting ambil Layla dulu. Kasih ke Roger dulu Inspire-nya. Nanti kita ambil Sabernya. Kita mau main Mekera nih, ada yang mentors juga nih dua orang ya. Mudah-mudahan dia pakai combo viral. Combo viral tuh apa? Combo 4 hero legend doang gitu atau enggak 2 hero atau 3 hero. Pokoknya enggak aktif sinergi, yang penting pakai hero legend. Ngandelin kekuatan hero-hero legend tuh gokil banget. Dan counternya itu adalah Mekera nih. Gue mau ngasih tahu kalian bahwasanya mereka bisa di counter gitu loh, bukan berarti nggak bisa di counter. Jadi memang Muntun itu sangat adil, kita harus cari sendiri counternya begitu. Tapi sebentar, ada jauh head, kita gini dulu aja kali ya. Nanti abis pertandingan ini kita next slot. Seperti biasa sebelum fatbook pertama, setup untuk terstil skill 3 itu adalah cepat naik level ya. Jadi sebelum fatbook pertama kita naik level kelima, itu adalah wajib ya. Jadi kita main agresif gitu, apalagi kita main di mythic, jadi harus super agresif gitu. Kalau tidak kita akan tushun. Oke, di sini kita kalah coy, tapi kalau kita bisa bunuh 2 atau 1 hero, jadi kalahnya tuh nggak terlalu banyak gitu. Nanti kita cuman kalah 7 doang. Nanti kita udah naik slot dan wah, nggak ada hero less PK ada coy. Kita begini dulu, aktifin sosmennya dulu coy. Jadi aktif sosmen, aktif gunner. Ini lawan kita adalah Ledbon ya. 4 Ledbon ngeselin banget coy. Bisa nggak ini kita kalahin coy? Roger, ulti dulu dong Roger. Nah, ulti. Apa kita menang? Ledbon tuh di early game, di mid game ngeselin ya. Apalagi sudah jadi 4 Ledbon, tapi kayaknya kita menang coy karena kita aktif gunner sama sosmen. Akai bintang 2 tuh walaupun nggak aktifkan dia tapi oke banget dia. Oke buat tahan badannya. Nanti kita jual lagi kalau kita dapat Lost Pekados ya. Waduh, itemnya kenapa begini? Sebenarnya ada Rose God nih bagus ya, tapi kalau nggak gua ambil Beatrix aja nih. Kalau Rose God nggak dikasih gua ambil Beatrix nih. Iya, nggak dikasih kita ambil Beatrix aja ya, karena perlu juga sih sebenarnya Helgard guys ya. Cuman ya udahlah, kita ambil Beatrix aja. Supaya setup hero-hero Mekeranya cepat. Wih, ada Xbox. Kita ambil Xbox. Kita jual nih, kita next slot aja kali ya. Kita jual aja, kita next slot, kita masukin jauh head ya. Ada. Nah, kita gini dulu. Jauh head kita taruh depan. Nah, gini dulu. Mudah-mudahan kuat bertahan ya. Ini udah aktif Mekeranya, coy. Ini kita jual. Ininya kita 10 gold lagi. Itulah maksud gua setup pertama, sinergi apa yang dipakai. Gua selalu bilang paling enak Future Tilt sama Lost Pegados. Gunner, tech bengek segala macam. Karena apa? Ya karena itu bisa dapat gold tuh. Kita kayaknya masih menang nih. The power of Beatrix. Enggak ulti-ulti coba Beatrix gua. Layla nih enggak bakal kena efek ini coy. Mekera karena dia enggak ngisi mana. Ada, kita ambil aja kali ya si ininya ya, si Franggonya ya. Nah, kita pakai 4 gunner dulu ya guys, karena kita aktif Lost Pegados, jadi Mekeranya nggak kita hidupin. Ini kita jual aja nanti nih, Irithelnya kita buang ya guys ya, supaya 20 gold. Ini kalau bisa nanti langsung naik ke slot 7 ya guys ya. Ke slot 7. Ke slot 6 maksudnya coy. Salah coy. Ke slot 6. Kita jual 20 gold ya kan.
Eh bener dong, slot 7 ya. Abis ini kita yang slot 7. Ini kita ambil aja nih Xbox sama Ebusanya. Nanti kan kita bakal dapet Zilong kita jual. Nah, enaknya full rotis tuh gitu. Kita dapat 4 gold gratis di awal, ditambah Los Pecados. Kalau kita bisa bunuh hero yang ada bounties-nya, langsung dapat duit 4 gold lagi. Wah, ini DHS apa BOD ya? DHS, BOD, DHS aja kali ya buat ini ya, buat Beatrix ya. Kita naik slot aja nih, langsung ke slot 7, nggak pakai banyak cincong ya. Kita naik slot, nanti kita apa namanya, kita buang Zilongnya, kita aktifin Mekeranya. DHS-nya kita taruh ke Beatrix dulu coy. Jadi udah 4 gunner, udah aktif Los Pecados, udah aktif Futurtin sama Mekera ya. Uset, dia pakai jurus tembok Cina coy. Kalau di early sama mid game ini emang ngeselin jurus tembok Cina nih ya. Sangat ini, sangat overpower coy. Karena hero kita bakal ngebunuh temboknya dulu sebelum hero-nya gitu. Selagi temboknya tuh masih ada di depan. Kecuali Gatot. Kalau Gatot kan ultinya tuh area kan. Jadi ada kemungkinan kena juga ke hero-nya nih. Kita kalah, disiram api kita. Kita ambil aja cybernya. Kita ngeroll dulu kali ya. Wih, ada ini coy. Cakep. Ada Gord. Wih, mau bintang 2 nih. Mudah-mudahan dapat Beatrix ya. Kalau dapat Beatrix, berarti kita kurang 1 gold ya. Kalau ini kita kalah, nanti kita jual aja nih salah satu hero ini. Kalau nggak Franco ya Jauhead yang kita buang cuy. Soalnya nih tuh dia tebel sekali cok. Dia udah 4 late bone ya. Tadi menang, sekarang kita kalah cok. Waduh, ini kita jual aja lah ya, supaya 20 gold. Jauhead sama Franco-nya kita jual dulu. Kita udah nggak usah fokus sama Los Pecados buat nyari duit di awal aja. Nggak dapat blessing. Bentar, kita fokus nih, kita ambil ini aja, kita ambil Aldoze, kita ganti biar biar aktif ininya apa namanya, wrestler. Waduh, kita ditarik coy. Tapi Beatrix kita sudah bintang 2 ya. Beatrix kita sudah bintang 2, udah oke banget nih sekali ulti. Set, cakep. Ini Beatrix udah di nerf ya, jadi jangkauannya tuh jadi nggak terlalu jauh. Kalau sebelum di nerf itu jangkauannya tuh jauh banget tuh. Jadi yang di barisan kedua, kenapa gue Beatrix taruh di barisan kedua? Itu dia bukan pakai shotgun sama sniper kan. Jadi dia barisannya itu apa namanya, jauh gitu, jangkauannya tuh jauh gitu. Nah di nerf jangkauannya jadi pendek gitu, nggak terlalu jauh. Jadi nggak banyak kira yang kena. Wah, dulu mah gacor banget. Beatrix megang buku, megang Starfall gacor. Ini kita ambil Soulsman aja ya, kristalnya ya. Kita ambil kristal Soulsman karena kita bakal main Hayabusa Cyber. Nah, ada Soulsman 1, kita tempel 1. Maunya si Link. Mudah-mudahan kita dapat Link nanti, coy. Atau enggak, kalau udah dapat blessing kita enggak usah pakai Link lah, biar gampang jadi hero bintang 3 semua full gitu. Karena semakin banyak hero yang kita pakai, itu semakin ini, coy. Ini kita naik slot aja ya. Pakai Buseng. Jadi semakin banyak hero yang kita pakai, 6-7 itu susah bintang 3 nya. Bisa bintang 3, paling 3-4 hero bintang 3. Sisanya tuh paling bintang 2. Bukan nggak bisa, karena biasanya musuhnya udah meninggoy duluan coy. Ini dia main mage cok. Oh, dia main mage yang ambil evo kanan tuh. Beku cok, Beatrix gua coy. Mage evo kanan coy dia. Mage evo kanan, iya benar, mage evo kanan dia cuy. Bentar, kita harus cari-cari nih, kita jual-jual dulu ya sebentar, jual-jual dulu. Jangan sampai hero nya kejual cuy, hero-hero makernya kejual. Cari Link sama Gatot. Wah, ada Gatot, cakep. Kita aktifin evo kiri, jangan lupa ya, kita aktifin evo kiri karena kita mau counter combo viral. Oh, ada Gatot lagi. Ini kita pencet aja lah ya. Aktifinnya kita ambil evo kanan sosmennya biar namain damage. Blessing sosmen cok. Kita nggak dapet Link ya, nggak apa-apa lah ya, kita nggak dapet Link. Nah, kalau dapet Link tuh lebih muantul gitu. Soalnya hero 5 gold kan, damage-nya sakit kalau udah bintang 3.
Dia main Tar Skill 3 juga coy, tapi dia main Zilong, kemungkinan dia Kadia sama WM ya. Soalnya tadi hero-heronya WM coy. Zilong kalau udah bintang 2 udah ngeselin banget dah sumpah, apalagi dia aktif Kadia coy. Bintang 2 juga akhirnya. Dari tadi ya kita setup Megara, kalau lo tahu nggak ada yang main sosmed. Sama Muntun kagak dikasih coy. Hayabusa nggak keluar sama sekali. Saber pelit banget dikeluarinnya sama Muntun. Apa itu sih sebenarnya efek dari kita cepet naikin level sebenarnya. Jadi harusnya hero-hero itu gampang keluar, jadi kita cepet naik level. Hero-hero mahal yang keluar. Ini kita ambil konsentrat sama ambil klon aja ya di sini ya. Konsentrat buat apa? Buat Gatot. Klon buat apa? Buat ngelon Gatot juga coy. Kalau gua ambil Astro takutnya nggak double blessing nih si ininya coy, si ininya apa namanya, si Lancelotnya gitu. Blessing Gunner ya. Kok dia nggak naro? Tinggal 5 kan. Wow, dia main combo viral coy. Dia pakai Gatot sama Natalia, tapi dia nggak naro. Harusnya dia naro seenggaknya. Gak terlalu kecer ya, tinggal 5 dia. Aduh, ini mudah-mudahan ya kita doain dia supaya bisa bertahan ya, karena gua mau counter dia gitu loh. Ini buat para combo mager viral yang meresahkan yang pakai hero legend, gua bakal counter kalian kan gitu. Pakai sinergi kayak kalau kita pakai Commander Eva skill 3 tuh ini sinergi paling susah dibuat Megara tuh. Kalau pakai Commander Eva ya, kalau pakai Tar 3 mah gampang kan. Soalnya nggak ini, nggak apa-apa gitu loh aktif sinergi lain gitu. Kalau Commander Eva yang skill 3 itu kan nggak boleh ya. Loncat dulu Tot. Nah gitu Beatrice kita mengeluarkan tajinya ya guys ya, langsung nggak bisa ulti kan loh. Dia main Archer coy, nggak tahu Archer Abyss apa Archer Gadia, nggak tahu. Wah kalah dia cok. Tadi ada yang main Archer Kadia, ada dua orang coy ya. So ada yang main Gunner juga, ada yang main Mage. Nah ini dia yang main Gunner nih tadi coy. Kemungkinan dia setupnya Wrestler nih. Ayo dong, nah gak bisa ulti kan lo. Gak bisa ulti. Cakep Gatot gue loncat. Cuma memang agak mengganggu ini tembok Cinanya nih, menghalangi saja coy. Clodonya ulti sakit banget cok. Kalah kita. Waduh, tinggal 15 coy. Dia masih 100 anjir, masih perfect queen. Aduh sayang banget tadi coy. Weh ada ini ya, ada winter ya. Please jangan diambil, kita ambil winter aja. Buat Gatot kita aja. Buat Gatot item wajib adalah winter ya. Kita kasih Gatot. Sayang banget tadi tuh yang main combo viral yang pakai 6 Natali sama 6 Natali dia tuh. Yang pakai Natali sama Gatot nih gue, karena dia tusun tadi lawan kita kenanya 30 coy, tinggal 5 darah dia. Nah, ini dia kita lawan Mage Elementalis ya. Buat apa? Mage Odette megang buku enggak bisa ulti ya guys. Odette megang buku. Megang Winter. Udah beku tapi tetap nggak bisa ulti, langsung kita pulangkan saja ya guys ya. Pasti kesel banget ya, capek-capek gue main Odette apa dapat buku megang elementalis tapi dia nggak dapat kristal elementalis. Waduh, ini harus kita buang satu nih, kita buang Lancelot aja kali ya. Gatot kita mau bintang 3 soalnya, sayang nih. Nah itu ya lika-liku permainan dalam game ya. Dia udah dapat Odette, udah dapat buku, udah dapat winter, tuh enak banget. Kalau dapat kristal elementalis lebih sakit. Odette bisa ulti berkali-kali. Ulti dulu. Nah, ini dia main Archer ke dia ya, coy. Biar udah dapat kristal wrestler juga mas kopnya. Tapi kalau tidak bisa ulti buat apa, coy? Sebenarnya kalau yang buat damage ambilnya Megara Evo kanan gitu. Tapi kalau kalian mau hanya mau mengcounter supaya musuh tuh nggak bisa ulti, ambil Evo kiri. Tapi yang damage-nya kurang. Tapi ya tetap sakit karena kalau musuh cuman bisa ngasih basic attack itu kan percuma. Di sini sudah bintang 3 ya guys ya, Beatrix sama Gatot kita. Sudah bisa dipastikan auto win ini, coy.
bisa easy win sama auto win gitu. Ini gampang banget di Mythic. Setup Mekera sinerginya jarang rebutan kan, jarang orang tertarik. Waduh, kita ambil klon ya. Ada buku, kita kasih Gatot aja ya. Berarti sosmednya kita kasih ke ini aja, ke Beatrix ya. Gatot kita kasih buku aja, jadi nggak usah pakai Gatot sosmed gitu, biar si Beatrixnya aja gitu yang pakai kristal sosmed. Berarti Gatotnya murni pakai ini doang ya, pakai item mage murni Mekera gitu. Karena Gatot pakai full item mage tuh gila banget coy damage-nya. Nih tembok Cina Leslie bintang 3. Gatot loot. Oh, untung ada Winter. Ulti tot loncat tot mana nih? Dia rata loh. Langsung rata ya guys ya. Apalagi kalau dia ngumpul kayak gitu coy. Wah, dia mau main wrestler nih dia. Tadi Leslie megang wrestler udah bintang 3 loh. Pantesan Leslie gue jarang banget keluar nih. Sama Claude. Wah, udah jadi bintang 3 nih. Saber kita bintang 3. Oh, dia baru 4 ya. Tapi dia udah dapat 2 kristal gan, 2 kristal wrestler loh. Loncat tot. Tapi tenang, ada Winter, tenang ada Winter. Loncat. Nah, rata 114.000 coy damage-nya. Padahal cuman satu Mekera ya. Cuman ngandelin full damage dari item mage, gila banget. Dia udah dapat kristal wrestler loh padahal 2 biji loh. Tapi dia belum aktif loh wrestlernya loh. Baru 5 wrestlernya. Aktifnya. Loncat tot. Biar wajir kalah semua cok. Oh, ini dia udah aktif wrestler, udah ada tinju langit, tapi tetap kalah cok udah. Oke guys, buat kalian ya, Mekera tuh sakit banget, kenapa kalian gak mau make sih? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian supaya channel ini makin berkembang lagi ya guys. Thank you for watching.